Pemirsa pasca dinyatakan naik status dari waspada ke level siaga. News anchor cantik, Eva Wondo, terlihat menawan di program berita Metro TV. Pasca dinyatakan naik status dari waspada ke level siaga, aktivitas Gunung Anak Rakatau di perairan Selat Sunda terpantau menurun. Hembusan asap putih tipis masih tampak di puncak Gunung Anak Rakatau. Banjir juga merendam permukiman warga Kebon Pala, Jakarta Timur. Banjir terjadi dampak luapan kali pasca hujan lebat pada Senin lalu. Silangsung pantauan arus mudik di beberapa titik.